Halo guys, jumpa lagi di Superuan Activity. Jumpa lagi di my channel. Nah, ini kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan ya. Ini kita berada di daerah Admiralty atau Kamchung, di daerah Hong Kong dekat Central ya guys. Nah, di sini kita mau jalan-jalan lihat gedung-gedung. Sebenarnya ya kita mau jalan ke pantai, tapi nggak tahu naik busnya itu dari mana. Jadi kita jalan-jalan ke sini, naik ke sini, mau cari bus stop. Sebenarnya bus stopnya ada di bawah jembatan ini, karena kita belum pernah ke sini, karena kita lagi jalan-jalan. Jadi ya salah jalan, akhirnya muter-muter ke sana ke sini. Dan nah, sambil memperkenalkan gedung-gedung di sini, nah itu ada gedung yang warna emas, itu adalah gedung BNI atau Bank Negara Indonesia. Dan yang sebelahnya ada dua, itu adalah gedung Lippo atau Lippo Bank. Itu juga karena itu kayaknya ya itu pemiliknya itu juga orang Indonesia, tapi entah saya tahu dari mana. Kayaknya zaman dahulu saya pernah ada orang bicara kayak gitu. Nah, kalau kita jalan ke sana terus, itu ada daerah Tsim Sha Tsui, yaitu ada lautnya. Nah, sekarang kita ada berada di bawah gedung pemerintahan Hong Kong. Nah, gedungnya ada lubangnya di tengahnya itu ya. Ini loh, seperti unik, seperti meja atau kursi gitu ya. Ada empat kaki dan di atasnya ada lubangnya. Nah, gedung ini sangat unik. Di sini pemerintahan tinggal di sini. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Dan sambil saya akan melanjutkan video ini, Anda pemirsa silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton.